Liga Super Malaysia sedang berada dalam international break di mana player-player dalam Liga Malaysia sedang perlawanan persahabatan bertemu Turkmenistan dan juga Hong Kong. Untuk match week kelima ni kita dapat lihat pelbagai warna-warni Liga Super Malaysia berlaku. Jadi saya nak sentuh satu point berkaitan top scorer. Jadi kita dapat lihat satu kejutan di mana dalam top scorer tu ada pelbagai striker yang majoriti JDT lah kat situ kan. Tapi ada satu player ni, dia bukan striker, dia bukan attacking force, dia seorang centre back dan dia berada dalam top 3 scorer dalam Liga Malaysia. Sebelum ni saya ada buat prediction dalam Liga Malaysia dan saya tak sebut nama pasukan tu. Tapi hari ni saya akan buat shout out kepada pasukan ini. Oi, kat komen sakan, abang ni bias semenanjung lah. Apalah tak sebut, awak kena ingat tu prediction, saya punya prediction. Pasukan ni berada dalam waiting list menunggu untuk menduduki top 3, iaitu squad Tambadau, Sabah FC. Satu player yang menarik minat saya untuk Sabah FC ni adalah dia punya Captain Marvel, iaitu Park Tae-soo. Park Tae-soo merupakan seorang pemain yang berasal daripada Korea Selatan dan join Sabah pada tahun 2019, di mana pada tahun tersebut Sabah telah memenangi Liga Premier, di mana tahun terakhir Sabah menang piala pada 1996. Jadi kita nampak lihat dia punya masuk di satu Captain Marvel ni telah menjadi satu manpower yang menggerakkan pasukan Sabah itu. Park Tae-soo memulakan kerjaya profesional sebagai pemain bola sepak pada tahun 2011 sehingga 2018. Pada waktu itu dia join pasukan Incheon dan banyak lagi klub, dan akhirnya dia memilih untuk join pasukan Sabah pada tahun 2019. Magis Park Tae-soo pada tahun ini untuk Liga 2023 ini baru match week ke-5, dia telah menjaringkan 4 gol di bawah Forestieri yang menjaringkan 5 gol. Jadi di antara play-play Sabah tu, ramai-ramai striker, apa-apa, kita ada Sadir Ramdhani, kita ada Wa'am. Park Tae-soo adalah top scorer dalam pasukan Sabah. Hebat tak hebat? Saya menjangkakan Park Tae-soo akan lebih menyerlah sebab kita tahu tahun ni Sabah akan bermain dalam AFC Cup. Kemungkinan Park Tae-soo akan menjadi salah satu tunjang sebab dia pun captain, mesti dia nak tunjukkan attitude yang terbaik untuk pasukannya. Untuk performa terkini, kita dapat lihat Sabah belum lagi tewas dan bilangan bolus ni pun kurang. Kemungkinan barisan belakang yang dipimpin oleh Park Tae-soo akan lebih mantap sehingga ke hujung musim. Takkan dapat Tae-soo nak main Asia sekali je, mesti dia as a player. Ong Kim Swee pun kita tahu dia mesti nak main lagi lama dalam Piala Asia. Adakah dengan kehadiran Park Tae-soo ini yang mengetuai barisan belakang pasukan Sabah dapat mencabar pasukan JDT yang telah menakluki Liga Malaysia selama 9 tahun? Kita tunggu dan lihat. Assalamualaikum.